طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah. Kita mengucapkan pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan segala nikmat yang sampai dengan saat ini kita masih dicurahkan dengan berbagai karunia dan nikmat tersebut, baik itu nikmat yang terkait dengan kehidupan keduniaan kita berupa rezeki ataupun yang lainnya, ataupun yang terkait dengan kehidupan keagamaan kita. Dan secara khusus walhamdulillah kembali kita berada dalam majlis ilmu, majlis tazkirah untuk saling ingat mengingatkan, di mana hal ini merupakan sesuatu yang sangat mendatangkan manfaat bagi kaum mukminin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu sangat mendatangkan manfaat bagi kaum mukminin. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah di bulan Syaban. Saat ini kalau bukan tanggal 19, tanggal 20 ya, 20 Syaban. Itu artinya 9 atau 10 hari ke depan kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan, bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriyah. Dan tentunya seorang muslim dan muslimah itu memiliki persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan kalau diibaratkan sebagai tamu, maka Ramadan itu adalah tamu yang agung. Sebab Ramadan datang tidak hanya sekedar datang begitu saja, tapi Ramadan datang dengan membutullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Olehnya di kesempatan petang hari ini, untuk mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimah dan juga kepada saya pribadi, kita akan menyebutkan tentang hal-hal yang seharusnya dipersiapkan atau dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah terkait menyambut bulan suci Ramadan. Naam. Kalau berbicara tentang amalan khusus, maka tidak ada amalan khusus. Nabi tidak mengkhususkan sesuatu, apakah itu bentuknya ibadah ataupun yang lainnya. Namun di sana ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang mulia tersebut. Naam. Di antaranya yang pertama jemaah sekalian adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar dapat sampai di bulan Ramadan. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala itu berdoa agar dapat sampai di bulan Ramadan. Dan di antara doa beliau, beliau mengatakan, "Allahumma sallimni ila Ramadan." Ya Allah, sampaikanlah saya dan selamatkanlah saya sampai di bulan Ramadan. Wasallimni,
wasallimni wasallim li Ramadan, dan berikan saya keselamatan, kesehatan sehingga dapat memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Wa tusallimhu minni taqabbalan, dan semoga ya, saya diberikan keselamatan ya, sehingga kemudian amalan yang saya lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga poin dari doa tersebut. Poin yang pertama, memohon agar dapat selamat sampai di bulan Ramadan. Saat ini kita di bulan Syaban, kita tidak tahu dengan pasti bahwasanya kita sampai di bulan Ramadan apa tidak. Tidak ada yang tahu itu. Yang namanya ajal, kematian, itu bisa datang setiap saat dan tidak pernah diberitahukan kepada kita. Dan itu adalah salah satu perkara ghaibiyah. Ketika menjelang ajal, tidak memilih dan memilah. Siapapun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya penting sekali kita memohon kepada Allah agar dapat sampai di bulan Ramadan. Dan Syekh Saleh Al-Fauzan atau Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah itu mengatakan, al-wajibu 'alal muslim yas'alullaha an yuballighuhu Ramadan. Yang wajib bagi seorang muslim adalah memohon dan meminta kepada Allah agar dapat sampai di bulan Ramadan. Poin yang kedua dari doa beliau adalah bagaimana di bulan Ramadan ia dapat memaksimalkan waktu-waktu yang ada. Ia bisa mengisi detik, menit, jam dan hari di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang berkualitas dan berkuantitas. Kalau selama ini sering kita menekankan amalan yang berkualitas, maka di sini kita juga menekankan amalan yang berkuantitas, yaitu bukan hanya sekedar sedikitnya, tapi banyaknya. Amalan yang berkualitas tentunya yang berdasarkan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diiringi dengan keikhlasan dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkuantitas, meningkatkan jumlahnya. Meningkatkan jumlah daripada ibadah-ibadah tersebut. Sebab ini musim untuk melakukan berbagai kebaikan. Seluruh amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula dosa, maksiat dan yang semisalnya itu juga dilipat gandakan dosanya bagi siapapun yang melakukannya di bulan Ramadan. Dan poin yang ketiga jemaah sekalian adalah agar amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak kalah pentingnya. Sebab apa gunanya amalan yang kita lakukan, ruku, sujud, puasa, tilawatul Quran, zikir dan seterusnya, namun amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyebabkan amalan itu tertolak di sisi Allah, poin pertama, amalan tersebut ada noda kesyirikan di dalamnya. Ada bentuk-bentuk ketidakikhlasan di dalam amalan tersebut. Ini yang membuat amalan tersebut tertolak di sisi Allah. Dan poin yang kedua, amal ibadah yang dilakukan sampai tertolak adalah mengikuti contoh dan model yang lain selain daripada contoh dan model dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang banyak di tengah-tengah masyarakat. Iya, semangat di dalam melakukan ibadah, salat, zikir, doa dan seterusnya, tapi tidak mau menoleh ketuntunan Nabi. Tidak mau mempelajari bagaimana tuntunan Nabi.
lebih senang dengan adat kebiasaan atau apa yang banyak dilakukan oleh manusia dan seterusnya. Padahal Nabi dengan tegas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak dapat pahala. Pelakunya capek. Tidak dapat apa-apa. Waliyaz billahi min zalik. Olehnya sering kita menekankan untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu terkait dengan ibadah, muamalah, muasyarah dan yang lainnya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Hendaknya kita berdoa kepada Allah supaya sampai di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita sudah pasti sampai di bulan Ramadan, kita sudah melihat bulan sabit, kemunculan bulan sabit, atau kita sudah mendengarkan ada yang melihat itu, sudah ada yang melihat hilal Ramadan, sampai berita kepada kita, maka di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sebutkan, dan ini sebenarnya umum untuk setiap masuknya awal bulan, apakah itu hilal Sya'ban, hilal Rajab, hilal Rabiul Awal, hilal Ramadan, hilal Syawal, sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Talha bin Ubaidillah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Talha bin Ubaidillah menceritakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilala, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat hilal. Hilal ini bulan sabit yang muncul di awal bulan. Itu namanya hilal. Bulan sabit, iya, bulan sabit yang muncul di awal bulan. Itu namanya hilal. Nah, siapa yang melihatnya atau mendengarkan berita bahwa sudah ada yang lihat, maka biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah ahlilhu alaina. Nih, terbitkanlah bulan tersebut atas kami dengan penuh keberkahan dan iman, serta keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini mengandung permohonan, kandungannya mengandung permohonan untuk diberikan keimanan, keislaman dan keberkahan dengan datangnya awal bulan tersebut. Nah, dengan datangnya awal bulan tersebut. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, ketika betul-betul kita sudah sampai di bulan Ramadan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adalah satu nikmat yang agung. Kita dapat sampai di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita ingat, mungkin tahun sebelumnya kita masih bersama dengan keluarga kita. Ada dari kalangan kerabat, keluarga, teman, kawan, kolega, sahabat, masih bersama kita tahun lalu. Tapi ternyata di bulan Ramadan tahun ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Itu nikmat yang sangat besar. Dan sepantasnya kita bergembira dengan hal tersebut. Dan ini kegembiraan yang terpuji dan disyariatkan di dalam surah Yunus di ayat yang ke-58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah,
dengan keutamaan dengan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika falyafrahu. Karena itulah hendaklah kalian bergembira. Dan fadlullah di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, fadlullah dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Fadlullah huwa Al-Qur'an. Keutamaan dan karunia dari Allah itu adalah Al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ya syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Dan di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai hidayah dan petunjuk bagi manusia. Dan juga berisi keterangan wa bayyinatin minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan sekaligus pembeda. Sehingga Ramadan itu identik dengan bulan Al-Qur'an. Di waktu yang lain Jibril hanya sekali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an. Tapi di bulan Ramadan Jibril dua kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an. Dan awal kali turunkannya Al-Qur'an itu adalah di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tentunya adalah di malam malam keberapa itu? Di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Iya. Kalau mau tahu nuzulul Quran, iya. Sebaiknya yang mau adakan itu baca baik-baik dulu Al-Quran. Jangan sampai selama ini kita hafal ternyata iya, bertolak belakang dengan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Keterangan dari Nabi itu malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Iya. Cari bulan, cari Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Sehingga 17 Ramadhan itu masuk di mana? Di pertengahan. Bukan di 10 akhir. Makanya juga saya heran. Saya heran ya. Terhadap mereka yang subhanallah semangat nuzulul Quran. Kenapa enggak? Nah 17 Ramadhan. Dan Al-Quran bilang, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Lalu Nabi sebutkan, Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadhan. Kita ngikutin siapa? Naam. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya tekankan di awal tadi, jangan ikut-ikutan. Di sana lakukan ini, ngikut lagi. Iya, kayak pramuka. Tahu pramuka? Iya. Pramuka itu manhajnya apa? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Yang penting ramai. Tidak boleh seperti itu. Yang harusnya yang penting ikhlas, yang penting benar. Harusnya seperti itu. Iya. Enam. Iya. Memang mesti untuk tampil beda itu memang sulit. Iya. Apalagi kalau masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang umum. Iya. Padahal yang umum tersebut belum tentu benar. Enam. Taib. Hendaknya kita bergembira jemaah sekalian dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, dan kegembiraan tersebut, iya, ada dalam diri kita, dalam hati kita, disebabkan kita akan memasuki musim-musim kebaikan. Itu maksudnya kita gembira, bukan kegembiraan yang tendensinya keduniaan. Iya, sebab masuk Ramadan banyak yang gembira, iya kan? Iya. Penjual kuliner gembira, penjual kurma
Minta maaf kalau ada penjualnya di sini. Pasti gembira. Iya. Apalagi penjual songkok, penjual gamis, dan penjual-penjual yang lain. Gembira. Termasuk gembira penjual petasan. Iya kan? Iya. Hendaknya tendensi kegembiraan kita bukan keduniaan. Wah, kita gembira ini sebentar lagi Ramadan. Saya melakukan amalan ini lipat ganda pahalanya. Itu. Iya. Saya puasa, tidak ada yang bisa hitung itu pahalanya puasa. Iya. Hendaknya itu kegembiraannya. Amalan lain bisa dihitung, bisa pakai kalkulator. Bahkan ada yang tidak pakai kalkulator. Tapi amalan puasa tidak ada yang bisa hitung pahalanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibnu Adam yudha'af." Semua amalan ibadah manusia itu dilipat gandakan pahalanya. Wal asyru wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu standarnya semua amalan kebaikan. Satu amalan kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Ini standar. Kemudian Nabi sebutkan illa siyam atau illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Menunjukkan puasa tidak ada standarnya. Tidak ada yang bisa hitung dengan kalkulator itu pahalanya puasa. Tidak ada. Itu yang membuat kita gembira. Iya, pahala yang luar biasa. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Iya. Dan jangan juga kegembiraan kita, iya, itu pakai dalil hadis palsu. Sebab ada yang sempat saya dengarkan beberapa tahun lalu, tahun sebelumnya, penceramah. Iya. Penceramah kondang malah. Itu mengatakan bahwa katanya Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Ungkapannya bagus, dari sisi susunan bahasa bagus. Siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, maka diharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Bayangkan. Luar biasa itu, cuma sekedar gembira. Iya. Ini hadis-hadis palsu. Hadis aspal. Asli tapi palsu. Iya. Naam. Ibaratnya dia adalah kalau kita lihat di klinik, di apa namanya? Di dunia maya ada namanya spam. Ya. Spam. Iya. Mengusik kita untuk mengklik. Anda mau hadiah? Klik ini. Ternyata spam PHP, pemberi halaman palsu. Sama itu. Iya. Nah, indikasi bahwa itu hadis palsu, tidak usah lihat riwayatnya dulu, tidak usah lihat sanadnya. Iya. Satu, ketika sebuah amalan cetek, tahu amalan cetek, amalan kecil, iya, kemudian pahalanya bombastis. Satu, itu hati-hati ya, kalau dapat hadis. Amalannya biasa, gembira. Pahalanya apa? Haram dari neraka. Ini sudah bombastis ini. Iya, sudah bombastis. Yang kedua, indikasi bahwasanya itu hadis bermasalah, dilihat tidak diriwayatkan oleh imam yang sembilan. Imam yang sembilan. Tahu itu imam, temukan itu hadisnya. Saya sampai bingung di internet itu cari, karena saya buka kitab yang dalam bentuk digital, searching kiri kanan tidak dapat. Iya, tidak dapat. Iya. Lalu saya cari di Google. Di Google malah dapat. Iya. Disebutkan di situ, diriwayatkan siapa itu riwayatnya. Kitabnya saya tidak kenal juga. Iya. Saya cari juga itu kitabnya dalam bentuk PDF, tidak dapat juga. Iya. Itu sudah indikasi sebenarnya hadisnya bermasalah. Nah, hati-hati dengan hadis-hadis seperti itu. Jangan alasannya hadis seperti itu. Ini juga peringatan kepada siapapun, para dai, para ustadz, para kiai yang mau menyampaikan hadis, jangan coba-coba menyampaikan sebuah hadis yang tidak diketahui asal usulnya.
Itu sama saja berbohong atas nama Nabi. Apalagi sampai dia mengatakan Rasulullah bersabda, astagfirullah. Dari mana dia tahu? Iya, dari mana dia tahu? Dampaknya bukan cuma itu, berdusta atas nama Nabi. Nabi dalam hadits mutawatir, iya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Ali bin Abi Thalib, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatawwa'a maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siap-siap dia tempati singgasananya di neraka. Tidak main-main. Itu dia. Tapi dampaknya itu masif. Tahu masif? Apa itu masif? Luas, betul. Nih, kita punya KBBI di sini. KBBI offline. Nah, dampaknya luas. Dampaknya luas bagaimana? Coba. Seorang ceramah di atas mimbar. Man fariha bidukhuli Ramadan halamallahu ala jasadihi niran. Siapa saja yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan masuk neraka. Jemaah 20 orang. Masuk di kepalanya itu hadis. Pulang ke rumahnya, nah sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya, ketemu tetangganya, nah sampaikan tetangganya. Iya, istrinya juga beli sayur, nah sampaikan penjual sayur. Enggak pernah makan lah. Tapi begitu memang. Iya toh? Penjual sayur yang disampaikan tadi ketemu dengan konsumennya lain, sampaikan semua. Gembira lagi. Subhanallah, masif, dampaknya luas. Iya, makanya ini penyebar ajaran sesat, hati-hati. Iya. Satu kesesatan yang dia sebutkan masuk ke kepalanya kaum muslimin, nasebalkan. Oh. Anda siap-siap menanggung dosa. Dan dosanya itu adalah dosa yang bersilsilah. Dosa yang bersambung, tidak ada habisnya. Selama kesesatan itu diamalkan oleh orang lain, selama itu Anda dapat dosanya, jatah dosa. Sebagaimana anak Nabiullah Adam AS yang membunuh saudaranya, siapa itu? Qabil atau Habil? Atau Sulaiman? Qabil membunuh saudaranya. Itu pembunuhan pertama dalam catatan sejarah manusia. Pembunuhan pertama di bumi. Dan siapapun yang meniru perbuatan tersebut, si Qabil dapat jatah dosa. Sebab dia yang pertama kali mencontohkan. Jangan main-main. Makanya yang suka bid'ah, hati-hati kok. Kau kira apalagi sampai didakwakan di atas mimbar begini 10 orang dibawa ya, biasanya kalau awal Ramadan pol itu masjid ya. yang penting gembira ya. Padahal orang kafir juga gembira dengan masuknya Ramadan, iya toh, orang kafir juga gembira. Kenapa bisa gembira? Laku barangnya. Lihat. Berarti itu orang kafir tadi maksudnya. Iya toh? Iya. Hati-hati. Nah. Ini. Jadi kegembiraan kita tendensinya apa? Musim ibadah. Iya, musim di mana kita bisa meraih berbagai pahala yang berlipat ganda. Itu tendensi kegembiraan kita. Kemudian jemaah sekalian, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara persiapan yang seorang muslim dan muslimah, poin yang keberapa itu? Keempat, yang hendaknya kita persiapkan iya adalah istighfar dan taubat. Kenapa jemaah sekalian? Coba perhatikan, kalau ada seorang manusia muslim-muslimah melakukan satu dosa, kata Nabi, nukkitat fi qalbihi nuktatan sauda'a, maka akan tumbuh satu titik hitam di hatinya. Satu titik hitam di hatinya. Tambah dosa, tambah bintik hitam. Begitu.
Itu bisa dihapus dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Tapi kalau dia tidak istighfar, lakukan dosa A, dosa B, dosa C, terus nyantai bro, maka hatinya akan tertutupi dengan noda hitam. Ibarat sebuah cermin, sebab Imam Ibnu Qayyim mengibaratkan hati seperti cermin. Cermin kalau bernoda, saat sedikit nodanya itu masih lumayan, masih bisa kita lihat wajah kita yang pas-pasan. Ya toh? Nah, tapi kalau sudah berdebu, tambah lagi noda, terus tidak pernah dibersihkan itu cermin, bisa enggak kita lihat wajah kita? Ya, biasanya wajah yang seganteng apapun, ya, pas lihat cermin sudah tidak pas itu, tidak kelihatan. Demikian pula hal tersebut. Demikian pula dengan hati. Kapan hati dipenuhi dengan bintik hitam buah atau akibat daripada dosa dan maksiat, dia akan sulit untuk digerakkan menuju kepada kebaikan. Dia akan sulit melihat kebenaran. Sulit melihat kebenaran. Yang terjadi malah apa? Kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran. Hati itu ibaratnya apa? Ibaratnya seorang raja. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhat jasadu kulluh." Di dalam hati itu ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, maka semua anggota tubuh akan menjadi baik. Semua anggota tubuh menjadi baik. Iya. "Wa idza fasadat 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 jasadu kulluh." Dan kalau itu rusak, semua anggota tubuh akan ikut rusak. Hati yang baik, iya, itu mulai dari pandangannya, dia tidak sembarang memandang. Ucapannya tidak sembarang dia berbicara. Telinganya tidak sembarang dia mendengarkan. Tangannya tidak sembarang dia mengambil, tidak sembarang dia memberi. Semua anggota tubuhnya terkontrol kalau hatinya baik. Tapi kalau hatinya rusak, mulai pandangan tidak bisa dia jaga, mulut tidak bisa dikendalikan. Itu penyebabnya hatinya yang tidak bagus. Iya, meskipun tak kadang, kadang ada orang memang sifatnya begitu. Iya, apalagi ditambah hatinya yang kotor, semakin menjadi-jadi. Ini biasanya sulit untuk melakukan kebaikan. Iya, meskipun penceramah mengatakan, iya, puasaku besok, puasaku. Nah, apa itu puasa? Kenapa? Yang di kepalanya puasa itu menyusahkan. Tidak bisa makan, tidak bisa ngopi, tidak bisa merokok, tidak bisa yang lain-lain. Iya kan? Tidak bisa yang lain. Itu yang dilihat. Bukan kebenaran yang hakiki dilihat. Kenapa demikian? Hati yang sudah ternoda oleh noda hitam akibat dosa dan maksiat. Olehnya, banyak-banyak kita beristighfar jemaah sekalian. Al-Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya Lata'if Ma'arif, beliau Al-Amr ibn Qais mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Sungguh beruntung siapapun yang aslaha nafsahu qabla Ramadan, yang memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan. Memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan. Makanya beliau itu di bulan Syaban, di bulan Syaban seperti ini, beliau banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Iya, sebab Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwasanya wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dalam Al-Quran syifa, penawar, pengobat, termasuk mengobati penyakit-penyakit hati. Iya, mengobati penyakit-penyakit hati. Makanya mereka banyak membaca Al-Quran. Naam, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Mereka yang memperbaiki dirinya sebelum masuk Ramadan, inilah yang insyaallah ta'ala akan besar harapan mendapatkan taufik dari Allah untuk memperbanyak, meningkatkan kuantitas dan juga kualitas daripada ibadahnya di bulan suci Ramadan. Kemudian poin yang kelima,
yang hendaknya seorang muslim dan muslimah mempersiapkan dirinya adalah mempelajari dan memahami segala sesuatu terkait dengan ibadah yang akan dia lakukan, supaya ibadah tersebut betul-betul dia rasakan manfaatnya, dia rasakan maslahatnya. Sebuah ibadah, jemaah sekalian, di satu sisi memang adalah tugas dan tanggung jawab kita. Itu maksud Allah Ta'ala menciptakan kita sebagaimana dimaklumi. Tapi di sisi yang lain, kalau seseorang melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan maslahat yang luar biasa, yang maslahat tersebut tidak akan pernah terputus. Coba kita lihat saja di penghujung ayat 183 dari Al-Baqarah, ketika Allah mensyariatkan dan mewajibkan puasa, apa ujungnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya ibadah puasa itu takwa. Iya kan? Terus apa manfaatnya takwa? Kalau mau sebutkan manfaatnya takwa, daurah 2 hari tidak cukup. Iya. Kenapa? Ada kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu manfaat takwa minal Quran. Subhanallah. Luar biasa, banyaknya disebutkan. Iya. Tapi yang umum didengarkan di telinga kita, yang sering disebutkan dalam khutbah Jumat, siapapun yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sebab itu yang paling enak. Iya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan solusi dari solusi jalan keluar dari semua permasalahannya. Iya, pasti kita mau. Kenapa? Manusia punya masalah. Iya. Apalagi bonusnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Iya. Naam. Itu maslahatnya kemana? Manfaatnya kemana? Ke kita sendiri, bukan kepada Allah. Semua ibadah, makanya dalam Al-Quran sering disebutkan, ya, ibadah tersebut dikembalikan kepada maslahatnya kepada si hamba. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkurullah fa innahu yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya manfaat kesyukuran itu kembali kepada si hamba. Kalau dia bersyukur, bukan kepada Allah itu maslahatnya, tapi kepada si hamba. Apa maslahatnya bersyukur? Iya, la in syakartum la zidannakum. Iya kan? Kalian bersyukur, ditambah itu nikmat. Bahkan kalau kalian bersyukur, nikmat yang sebelumnya ada tetap ada, dan ditambah dengan nikmat yang baru yang belum pernah ada. Jadi manfaatnya kepada kita, ibadah yang kita lakukan selain tugas dan tanggung jawab kita, maslahat kebaikan itu kembali kepada si hamba itu sendiri. Iya. Hendaknya kita pahami itu, jemaah sekalian. Iya. Rahimani wa rahimakumullah. Dan itu bisa terjadi manakala kita mempelajari dengan baik, memahami apa ibadah yang kita mau lakukan ini, betulkah sesuai dengan tuntunan ataukah hanya sekedar ikut-ikutan dan seterusnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, termasuk juga yang perlu kita ingatkan di sini adalah sesuatu yang sebenarnya itu persiapan yang tidak benar menyambut Ramadan. Kalau yang saya sebutkan tadi persiapan yang benar, ada persiapan yang tidak benar. Seperti misalnya, iya, kalau di Makassar itu ada namanya minggu terakhir. Betul? Di sini apa namanya? Sama di Tawa. Oh, berarti Makassar dengan Palopo ini ada semacam simbiosis mutualisme. Iya. Minggu terakhir itu dimanfaatkan betul-betul. Ya mau makan-makan banyak, yang mau apa-apa, pokoknya mau maksiat-maksiat tuh. Iya. Kiran tong anaknya. Nah. Iya. Ada lagi yang selain itu, ada yang lebih
agak religius. Apa itu? Ziarah kubur. Masya Allah. Itu ziarah kubur termasuk sunnah Nabi. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, al'an fazuruha." Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sebab kenapa? Dekat dengan kesyirikan. Sekarang silakan ziarah. Iya. Tujuan ziarah kubur itu ada tiga. Satu, untuk memberikan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, untuk mendoakan mereka. Yang ketiga, supaya kita ingat mati. Itu tujuannya. Kemudian ziarah kubur itu anytime. Jangan overtime. Ya, maksudnya anytime kapan saja. Kalau hati kita sedang keras, malas ibadah, terlalu cinta dengan dunia, jalan-jalan ke kubur. Beh, subhanallah. Mati mifadik salat teh, eh saya nu. Itu supaya hati kita lembut, supaya kita ingat mati. Iya. Dan jangan dihususkan nanti mau masuk Ramadan. Enggak usah. Enggak ada tuntunannya tuh. Iya. Nah, minta maaf ya. Kenapa? Nabi tidak ziarah kubur sebelum Ramadan. Iya. Beliau, iya, kalau mau ziarah kubur sampai malam pun beliau pergi ziarah kubur. Kenapa? Itu tadi. Memberikan salam kepada kaum mukminin, mendoakan mereka, dan untuk melembutkan hati kita supaya ingat mati. Iya. Nah, itu termasuk kekeliruan kalau nanti mengkhususkan itu. Termasuk juga jemaah sekalian yang biasa dilakukan oleh orang tua kita, saya minta maaf ya. Kalau itu memang masih biasa, ya biasanya kalau malam pertama itu Ramadan, belum pi puasa, besok pi puasa. Malam pertama itu kan ya, apalagi kalau malam Jumat, weh Masya Allah. Ada mi potong sapi, potong apa, tapi bukan potong celana. Ayam apa segala macam. Setelah itu panggil Ustaz Firdaus sana. Mau dibaca ini. Nah, itu dekat termaku dulu namanya itu. Nah. Itu orang tua saya masih begitu dulu. Mak baca-baca. Tapi iya, kita tahu itu salah, betul itu salah. Yang benar iya adalah bagaimana mengubah kesalahan itu dengan cara yang elegan. Bukan memaksakan kehendak, apalagi dengan cara yang anarkis. Ya, itu melanggar undang-undang itu. Nah. Iya, saya sendiri ketika sering disuruh bapak atau mama aku, pikir cari Ustaz Firdaus sana, usul baca. Iya, saya keluar nih. Iya. Si Ustaz itu tinggalnya di sebelah timur, saya ke sebelah barat. Iya. 10 menit saya datang. Ndak kudafa rumahnya. Tidak bohong tuh. Oh, ndak ada kapan. Iya. Langsung mami dimakan. Sudah. Tidak jadi. Dan alhamdulillah dari tahun, 2 tahun, 3 tahun hanya mereka sadar. Sampai mereka bilang, "Tidak boleh kah?" Saya bilang, "Sebenarnya tidak boleh." Oh, jam aku balik. Iya, daripada langsung main kasar. Bapak, duduk, saya mau ceramah. Subhanallah, ente siapa? Kau itu beru pokoknya masih. Nampai kenal hidayah, subhanallah. Itu kan banyak anak-anak kita yang baru belajar, baru subhanallah langsung memang, ngapa kau? Sadar kau, palang-palang kau. Nah, iya. Itu kemungkaran, tapi dirubah dengan cara yang terbaik. Nah, apalagi kalau terkait dengan orang tua, ya. Baik, ini masih banyak kalau saya mau sebutkan. Iya, nanti di kesempatan yang lainnya insya Allah kita lanjutkan. Apalagi kita sudah masuk Isa ya. Nah, sekiranya tidak ada tanya jawab ya. Iya. Nah, besok itu malam Kamis. Itu pun temanya bukan lanjutan, tapi khusus terkait dengan beberapa kekeliruan. Iya, dalam menyambut bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Tapi itu di masjid lain. Iya, bukan sambungan dari ini. Tadi persiapan yang seharusnya kita tambahkan suplemen beberapa kesalahan. Nah, baik. Sekiranya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari saya. Subhanallahi bihamdik, syukurlillah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.